Jadi si airnya akan terpindah. Nah, kebetulan sudah habis. Hai Balik Ngoprek, saya Agus, Technical Support Sri Sister Bandung, your DIY project partner yang kreatif, inovatif, dan solutif. Jadi sekarang kita akan mereview salah satu pump mikro water pump 12 volt 365B7. Jadi penampakannya kayak gini dan kita langsung coba aja. Sekarang Agus bakal pakai kurang lebih 11,69 volt. Nah, di sini ada sumber si airnya ya. Bentar. Nah, di situ. Dan ini targetnya. Ini targetnya. Oke, langsung aja. Di sebelah AUS ada proximity yang tersembunyi. Nah, itu ini ya, lagi ngoprek. Itu buat mengaktifkan si pump-nya. Nanti kayak gini. Jadi si airnya akan terpindah. Nah, kebetulan sudah habis. Jadi gitu demonya dari si mikrofon. Jadi fungsi dari si pump ini yakni untuk pemindahan fluida. Fluida itu kayak air ini atau beberapa fluida lain lah, fluida cairnya dari suatu tempat. Kalau di sini oh kasusnya di foto ini ya, dipindahkan ke sini. Untuk fungsi kerjanya, jadi si pump ini menggunakan jenis rotary fan pump. Jadi terdapat poros di dalamnya untuk memutar sebuah blade. Jadi nanti si airnya itu akan mengalir dari inputnya, berarti ya ini. Nah, yang ini masuk, di sini ada kayak blade gitu di dalam. Kalau dibongkar itu ada blade, nanti muter terus mengalir membawa si air biar masuk ke targetnya. Jadi ini masukannya input dan output. Untuk dengan kerja dari si mini micro water pump ini 12 volt. Nah, kalau arus kerjanya berkisar 0,5 sampai 0,7 ampere. Tapi ketika ada tidak ada beban itu kurang lebih ya 0,18 lah. Beban yang sederhana ringan maksudnya. Nah, untuk maksimal panjang si inputnya ini 2 meter ya. Jangan lebih dari itu. Dan ketika perpindahan antara si sumber ke targetnya tuh kurang lebih ketinggiannya bisa mencapai 3 meter si pump ini. Nah, untuk si debitnya tadi ini tuh lumayan cepet. Kalau dari deresitnya tadi 1,5 sampai 2 liter per menit. Nah, cukup bagus kan pemakaiannya. Kalau dari deresit sini bilang 2500 per jam per jam dengan temperatur airnya 80 derajat celcius. Itu aja review singkatnya. Hatur nuhun and see you.